mau buang duit pun nggak gampang karena ada masih banyak yang nggak tahu ini apa superhero ini apa. Oh iya, betul. Ya. Sama yang Captain Marvel tahu nggak? Nggak. Yang mau tayang kan? Iya. Ya, tapi tahu nggak? Nggak. Kalau gue lihat abis itu kalian tuh bikin event bareng sama komunitas-komunitas, itu sebenarnya kalian support dalam bentuk apa sih gitu? Partnership dalam bentuk apa sih sama komunitas-komunitas? Terus kalian kayak katanya juga kan mau traktir nonton Infinity War apa? Endgame dan macam-macam gitu. Itu kayak gimana sih konsepnya gitu? Itu kalau boleh sebenarnya gue nggak ngira ini akan disinggung ya. Tapi ya udah karena udah disinggung. Gagasan pertama yang mau kita kasih ke teman kita itu ini sebenarnya. Oh, ini eventnya yang tadi di awal dibikin. Makanya kenapa kita ngambil momen, kenapa kita pergi ke Singapura untuk Captain Marvel? Karena menurut kita ya setelah kita pikirin akan menjadi pengantar yang lumayan. Portofolio lah. Ya. Jadi kalau mau bridging kemana-mana, kita seniat ini loh dulu. Kita pernah jadi, ini loh gitu. Untuk endgame-nya sendiri, kita memang dari dulu ada ide untuk giveaway satu studio buset. Karena 60.000 deh. Karena YouTuber Indonesia belum ada aja tuh, maksudnya gimana? Ada aja yang bikin kayak gitu. Tapi selama ini belum ada kan? Belum ada yang kasih giveaway satu studio. Belum ada sih setahu. Kalaupun ada ya yang udah minim lah. Kalau enggak ada tapi sedikit gitu. Kalau enggak ya dia jual lagi gitu. Dia mau satu. Ada video. Kemarin kita ngelihat Evin ya, ada satu channel dia ngadain nobar. Jadi nobarnya bukannya sistem giveaway loh, kita kan giveaway. Dia ya lu mau ikut enggak bayar gua sih. Oh. Tiketnya gitu loh. Bayar, jadi iya, cuma iya. Dia ngebooking. Iya, jual yang penting jualan lah ya. Kalau kita idenya emang dari awal dari Januari itu, dari Desember itu, Desember akhir itu. Dan kalian kerja sama sama komunitas-komunitas dan, gitu untuk kemarin kan kita sempat ada nonton bareng Captain Marvel, giveaway juga. Dengan giveaway juga, tapi kuotanya lebih sedikit. Di situ kita kita ya sekalian ngecek pasar lah kasarnya, sekalian ngecek kondisi lapangan ya kan. Ternyata ngasih giveaway pun nggak gampang. Kita mau buang duit pun loh, kita mau buang duit pun nggak gampang karena ada masih banyak yang nggak tahu ini apa superhero ini apa. Oh iya, betul. Sama yang Captain Marvel tahu nggak? Yang mau tayang kan? Iya. Tahu nggak? Enggak. Jadi kayak kurang minat nonton buat itu. Terus ada yang kita kan ya mau kasih giveaway ya kita mau ajak dia masuk ke video kita juga kan? Enggak usah. Saya bisa beli sendiri maksudnya. Gampang juga ya, mau ngasih tiket gratis gitu ya. Ternyata ngasih tiket gratis juga gampang ya. Takutnya ada udang di balik batu, padahal kita cuma ngasih tiket, lu mau gak? Nah, nonton Captain Marvel bareng kita, udah gitu aja. Terus ya udah akhirnya gue bilang, Pin, mau coba gaya komunitas gak? Maksud gue, dengan adanya komunitas pasti kita punya promosi lebih lebar, networkingnya ya kan. Dan dia juga benar-benar fans Marvel. Jadi kalau yang benar-benar fans Marvel, dianya pasti senang-senang aja. Ya. Dan lebih excited. Yang waktu kita nonton bareng Captain Marvel, enggak semua fans Marvel. Jadi kita nonton ya kayak cuma mereka tuh cuma datang, duduk, nonton, pulang. Enggak ada yang bisa kita explore lebih lagi. Tapi kalau misalkan kita get komunitas yang benar-benar fans Marvel, entah sebelum acaranya kita bisa ajak gokil-gokilan, entah setelah acara ada materi lah ya, gitu ya. Jadi ya udah kita ajak. Awal tak akhir teori lu seperti apa juga bakal ada diskusi lah gitu, ada diskusi. Jadi makanya kita ajak MFC itu Marvel Fans Community untuk datang ke acara kita dan kita siapin untuk mereka kita siapin 100 kursi ya, kurang lebih 100. Kenapa nggak KFI? Pertama kali gua approach dia. Gue cari-cari di Facebook karena kan grup-grup seperti itu mainnya di Facebook kan, mostly kan. Terus gue ngeliat ada satu orang yang lumayan aktif di Marvel Universe Indonesia kan, lumayan besar kan. Gue japri gue cuma japri sekedar minta izin ikut nge-share di grup itu, entah dia terima atau enggak, yang penting gue izin gitu kan. Karena gue bilang ke dia gue mau ada ngajin acara seperti ini nih. Nah, ternyata dia tuh admin dari Marvel Universe Indonesia sekaligus founder dari MFC ini. Oke. Jadi, ya udah gua gayet. I think I know that guy. Jadi, ya udah gua gayet aja MFC-nya. Oke. Karena kan dia foundernya pasti lebih gampang dong untuk koordinasi dan dia juga
very welcome lah ya. Betul. Jadi udah MC lah, ya udah sama aja kok sama-sama komunitas ya kan. Oke. Berarti nextnya itu ada event besar kalian. Jadi untuk giveaway-nya itu diserahkan ke komunitasnya. Jadi kalian cuma sekedar profit aja atau gimana? Enggak juga. Itu sebenarnya giveaway itu acara kita. Hmm. Acara kita komunitas itu sebagai tamu kita. Okay. Yang kita udah sediain 100 tiket kurang lebih dan 100-nya itu bakal kita undi gitu. Oke. Okay. Jadi kan 100 studio itu sekitar 300. Anggaplah 300 seat. 100 untuk komunitas. Oh, 200 sisanya yang diundi gitu. Betul, di giveaway, tapi kita enggak tahu pastinya berapa karena kan kita mau ada invite pihak satu beberapa pihak lagi. Ada yang mau invite cosplayer juga, ada mau invite. Oh, very interesting sih. Juga. Event ini memang benar-benar banget mendongkrak sih. Ya, kita harap sih begitu ya. Oke, okay, berarti ini sekarang per hari ini kita syuting sampai nanti end game kira-kira 30 harian lagi. Satu bulan lagi. Terus kalian ada rencana apa nih? Bikin konten-konten apa nih? Apakah memang akan spesifik menjelang endgame Marvel di dongkrak abis-abisan atau gimana? Bakal abis-abisan sih. Ya, promosi sih konten mingguan tetap kita jalanin. Karena kan memang kita weekly kan untuk publish video. Masih akan seputar Marvel juga. Apalagi ini kan tanggalnya udah mulai dekat. Iya. Yeah. Dan yang pastinya di bulan April awal kita pasti lebih kencengin promosi untuk event. Iya, itu karena kita kan mau ada giveaway juga dan kuotanya juga lumayan. Jadi sayang banget kalau misalkan dengan kuota giveaway yang sebanyak ini, kalau misalkan yang tahu sedikit dong tuh sayang. Jadi kita harus promosi sebanyak-banyak. Berarti boleh di share nggak juga nggak sekarang nih? Berarti udah boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, boleh, boleh ya. Berarti kalau misalnya teman-teman mau ikut join undian giveaway-nya tuh kemana gitu? Kalau untuk cara detail ya. Detailnya kita masih belum publish. Kita rencananya memang publish untuk pembukaan giveaway-nya itu sekitar semingguan sebelum penayangan. Oh, oke. Okay. Kita memang mau buat agak mepet, entah seminggu atau dua minggu ya kan. Tapi yang pasti gambaran besarnya akan kita suruh subscribe pasti. Follow IG. Berarti yang pasti harus berarti sekarang nih misalnya lakukan untuk bisa supaya tahu ya gitu ya, subscribe channelnya Unit Team dan Instagramnya Unit Team juga, yeah. At Unit Team juga karena nanti akan kita channel Unit Team channel UNITEAM channel. Nah, karena nanti akan kita share di sana semua ada di sana, berarti harus follow ya, harus follow dan subscribe juga ya supaya info-infonya langsung masuknya cepet gitu. Oke nih, gitu aja deh pembicaraan kita nih. Silakan buat teman-teman Unit Team untuk promosiin channel kalian. Kalau Unit Team memang sejauh ini kita bahas untuk review film, mostly Marvel ya kan. Tapi untuk next-nya kita akan bahas film juga akan masih kita bahas, tapi akan lebih general. Kalau sekarang kan kita masih spesifik aja kan. Kita akan lebih general, kita akan bahas DC juga, kita akan bahas di luar superhero pun ya, akan kita bahas itu, ya kan. Yang pasti kalau misalkan memang ada hal-hal baru yang menurut kita bagus untuk kita angkat, akan kita kerjain. Dan next pun kita akan masukin konten di luar film, perfilman juga. I see. Mungkin kita akan kalau yang gua udah pikirin, gua mau main game, gua mau masukin konten gaming. Jadi ya, ada segmen game. Entertainment jadi, berarti jadi ya. Sejauh ini kan kita kan ada segmen ahli bedah untuk film. Ya. Oke lah, ahli bedah untuk film. Mungkin nanti untuk konten gaming jenis apa ya kita nggak tahu kan. Nah, Kevin pun ahli aja lah ya. Kevin pun dia ada hasrat mau otomotif kan, nanti hobi otomotif. Jadi sebenarnya campur dong sebenarnya. Sebenarnya Unite Team sendiri, kita ambil nama Unite Team itu dari Unite. Gabungan lah. Jadi gak cuma satu hal aja yang kita bahas. Tapi ya sekarang baru ini aja sekarang nih. Sekarang kelihatannya ya. Baru Marvel ya. Next, momentumnya Marvel. Ya. Next akan kita garap lebih banyak karena memang dari nama sendiri Unite dan Team. Dan jadi United. Uninya universal. Jadi ya. Luar biasa filosofinya. Filosofinya itu tinggi ya. Itu berdasarkan ahlinya ahli itu. Ahlinya. Oke, jadi teman-teman nggak cuma Marvel aja, jadi nanti kalau mau follow up tentang apa otomotif atau film-film lain atau bahkan nggak menutup kemungkinan game juga. Oh, nah, pasti bisa. Game sih gue mau jalanin. Game sih ya, jadi bisa follow dan subscribe United. Terus apa lagi? Udah itu aja. Cuma YouTube channel aja, nggak ada Instagram kan? Instagram ada. Instagram cuma buat Instagram menyampaikan info atau giveaway. Sebenarnya kita untuk sosial media
kurang keurus sih ya, tapi yang jujur ya. Lebih aktif sih IG. Sebisa mungkin kita IG. Berarti follow kalo, Instagram juga ya. Iya, kalau buat fans fact gitu masih belum. United channel juga gitu. Iya, tapi masih belum keurus. Kalau IG ya kadang-kadang masih kita urus sih. Berarti dan follow juga Instagramnya United Channel, @United Channel. Nanti semua description dan informasi gue kasih di description box di bawah. Oke deh, gitu aja. Thank you udah datang ke Best of Rewards. Thank you juga, Andri. Jadi nanti abis ini semoga membantu ya. Amin. Bantu mendongkrak juga ya gitu. Oke, thank you. Terima kasih udah teman-teman nonton juga sampai akhir video. Seperti biasa, komen, like, subscribe. Jangan lupa juga mampir juga ke channel mereka. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut.